Selamat pagi teman-teman semua, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali. Nah di vlog hari ini ku ajak kalian semua petik buah, hmm, buahnya cantik makanya kita tergoda teman-teman. Hari ini kita panen buah apel anggur yang super mini. Mari teman-teman kita petik online bersama-sama. Semoga kalian semua dimanapun berada sehat-sehat selalu berbahagia tidak kekurangan suatu apapun semangat beraktivitasnya terima kasih banyak untuk kalian semua sudah meluangkan waktunya menonton vlog moda Norway sudah mensupport channel kita ini semoga vlognya menghibur ya enjoy kalian lihat ini lihat ini, uh, apelnya lihat ini melimpah ruah. Nah apel ini bagi yang mau bisa dimakan. Jadi tergantung orangnya mau yang mana. Tuh, uh, ini rasanya manis-manis segar. bisa makan-makan piknik di situ. Nah, selanjutnya mari teman-teman kita ngelutis, kita ngerujak online pakai cabe satu, cabe besar. Kita nggak bisa numbuk di sini karena ini kaca bagi yang suka bumbunya bisa dikasih bawang putih bagi yang nggak suka nggak usah tinggal pilih yang mana yang kalian suka saja dan juga ini mau ku tambahin gula teman-teman nah sudah lama ya saya nggak pakai mie karena pakai mie itu ribet teman-teman harus dicantolin di kameranya kita kasih gula secukupnya eh mau dikasih kecap enggak ya ini kecap ini kecap manis mengiler ini mari kita potong apelnya nah biji apel mini ini bijinya lumayan banyak loh sulap ya hmm aromanya segar enaknya, bener-bener hmm. enak ini, hmm. 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 maremnya hmm. nah apel anggur ini teksturnya renyah, masamnya lebih banyak, masam-masam manis-manisnya sedikit, ini berair teman-teman karena banyak hujan. Tahun ini musim panasnya banyak hujan. Hari ini besok besoknya lagi panas seperti ini. Makanya saya pakai kacamata karena silau. Nah, ini sekarang ini kita di emperan jadi anginnya semeribit itu enggak begitu kuat. Kalau kita bersepeda baru semeribit harus pakai jaket. Karena kita di dihalang oleh tembok, tembok kayu. Rumahnya kita itu kayu, teman-teman, papan. Nah, di saat musim panas, kalau jendelanya dibuka itu ada laler masuk, tapi nggak banyak. Kadang-kadang ada, karena musim panas itu tadi, bau-bau makanan, bau-bau sampah. Dan di saat musim panas tiba, tong sampah di depan rumah kita itu bau loh. Makanya ada lalat terbang-terbang. Nah, di saat musim salju tiba, nggak bau karena kan beku. Ya, selama saya di Norwegia, rumah kami itu nggak ada cecak, nggak ada kecoa, dan juga selama saya ke rumahnya mertua, ke rumah keluarga besar, keluar, um, kelu, kelu. ke rumah keluarganya sahabat, teman di rumah liburannya sahabat itu belum ada nemuin cecak, kecoa juga belum. Hmm, Lenaknya hari ini ngelutisnya pedasnya enggak begitu pedas pedasnya perfect teman-teman hmm, akhirnya terobati ini nyidamnya enaknya panas-panas tapi panasnya enggak ada rasa panas gerah itu enggak ada teman-teman ini enggak berkeringat ini enggak cuman silau karena di Norway itu mataharinya terik banget musim salju ada matahari hmm, tambah silau sudah lama ya kita enggak pakai ini mic karena kalau pakai mic itu kalau kita ngalam panen tuh harus ekstra teman-teman karena lepas di sana itu di tempat kalian itu harus dilepas, ini dilepas. Kalau butuh nanti di e, e, taruh lagi gitu. Kadang-kadang itu mati gitu. Sudah ngomong lama-lama eh enggak taunya di 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 situ di HP enggak ada rekotan, cuman ngomong tapi suaranya enggak ada padahal sudah di oh! sudah dipolin. netes netes ini. Hmm, enaknya seperti ini suami nggak suka teman-teman anakku juga sudah nggak mau tahun ini ngerujak-ngerujak dulu ngerujak ya karena dulu kan masih anak-anak ayu aldo ke sana ayu ayu aldo ke sana ayu karang sudah dewasa aldo ayo ke hutan panen itu jamur kuning nggak mau aku mau ketemu teman <laughs> uh, enaknya saya sudah nggak kuat makan pumwedas itu sudah nggak kuat teman-teman makannya ini marem ini hmm. nggak mau pakai kecap hmm. akhirnya nidamnya terobati ini hmm. enaknya hmm. nggak bisa berhenti nah saya itu sudah hampir tiga minggu telat teman-teman hmm. nggak tahu telat kenapa dan juga saya nggak mau cek-cek biar mengalir gitu aja ya hmm, siapa tahu setelah ngelujak positif hmm, Alhamdulillah hmm, nggak positif juga Alhamdulillah hidup kami itu santai teman-teman apa yang nggak ada nggak harus diharuskan ngikutin jalar yang maha kuasa tapi kalau dikasih tanpa harus proses-proses dikasih gitu ya Alhamdulillah tapi kalau suruh Morses -morses saya juga teman-teman, saya nurutin apa yang alam berikan di sekitar kita. Eh, kok seperti manan jamur aja. Nah, bagi kami kebahagiaan di dunia ini tuh enggak harus semua ada, teman-teman. Jadi itu kembali ke kita masing-masing. Ada yang punya ini, punya itu baru bahagia. Ada yang cuman punya ini aja sudah bahagia. Ada juga ini keluarga di tetanggaku ini mereka enggak punya anak. Hidupnya bahagia, suami istri bahagia, pernikahannya sampai 30 tahun anaknya anjing sudah 30 tahun bahagia langgeng mereka menua bersama ada yang suami istri anaknya kucing banyak tapi lebih banyak anaknya anjing ada juga yang anaknya manusia dan anaknya anjing ada ada juga sesama jenis adopsi anak ada karena di Norway uh, apa itu sesama jenis itu sah Nah, mempunyai anak itu tanggung jawabnya besar. Kita nggak hanya ngasih makan, nggak hanya mendidik, tapi juga harus memberikan waktu main, waktu kebersamaan, waktu kemana-mana. Pokoknya, sepengalaman aku ya teman-teman, mempunyai anak itu benar-benar penuh waktunya apa-apa itu ke anak. Jangan sampai keselak ke anak. Nah, kalau anak masih bayi kan anak belum paham. Tapi kalau sudah anak di SD, SMP, apalagi di SMP, SMA, itu akan lebih ekstra teman-teman kalau SD itu anak belum paham banyak ya mulai itu sepengalaman aku ya jadi itu punya anak itu harus kita benar-benar harus penuh dengan kesabaran anak itu nomor satu dan anak-anak kecil itu cepet banget dewasanya bener nanti anak sudah dewasa mereka mempunyai kehidupan sendiri hmm. enaknya ini hidungku nggak melet teman-teman karena pedasnya sedikit kalau pedasnya banyak ini saya nggak kuat ini hmm, siapa tahu ini makan pedas ngerujak ngelut, ngelutis atau ngerujak ini ya bingung aku dua-duanya ya siapa tahu besok atau besoknya lagi langsung pish, gitu kan ya soalnya perutnya marem kan karena setiap hari nggak makan nasi eh mah, nggak makan nasi nggak makan pedas suami lagi kerja teman-teman jadi belum pulang anak lanang training anak sekolah pulang jam 2, kadang setengah 3, kadang jam 3, kadang setengah 4. Training itu olahraga. Hmm, kenyang aku. Ini kecap sudah lama loh. 2025 bulan 4. Eh kecap itu ditaruh di kulkas enggak sih? Aku enggak naruh di kulkas. Di dunia ini, di dunia ini banyak sekali bervariasi tentang orang tua, tentang kehamilan, tentang kelahiran ada loh anak itu bayi setelah melahir orang tua, e, ibunya melahirkan anaknya itu kawin campur teman-teman anaknya itu campur gitu loh bapaknya eropa e, ibunya orang indonesia bayinya dikasihkan hmm. coba ya kalau aku sudah nggak tua seperti ini mau dan juga ada ibunya orang cina bapaknya orang indonesia juga nggak bisa mengurus anaknya jadi di kasihkan gitu teman-teman. Pokoknya cerita soal rumah tangga banyak sekali apalagi di zaman sekarang. Tinggal pilih cerita mau yang mana. Jadi tinggal pilih apalagi kehidupan itu kita yang milih. Enaknya kita coba sedikit kecap ya. Dan juga sebagai perempuan telat itu wajar bisa jadi ah? bisa jadi kecapean bisa jadi stres capek capek karena musim panas stres karena menjelang musim gugur <laughs> stres itu banyak teman-teman dan stres itu bukan stres gila itu bukan musim panas itu juga membuat orang stres karena apa karena itu tadi sibuk sekali badan capek ke sana kemari ke sana kemari tidur lambat bangun awal sudah ya sudah kenyang aku nanti nggak bisa makan malam nah itu tadi hari ini kita ngelutis ngeruja online enak banget nah ini apel ini nih apel anggur ini nih apel hias teman-teman bunga tanaman juga bisa dimakan ada juga yang dibikin apa itu namanya sirup ada juga jadi tergantung kitanya mau mau ngapain ini apel ini dan juga ada yang bikin dicampur dengan jam bikin jam sendiri terus ini dicampur gitu juga ada makanya saya makan karena saya sudah pernah ada orang bilang ini aku bikin ini aku bikin makanya aku makan hmm. tapi rata-rata di Norway ini buat pajangan halaman uh, apa taman gitu kalau kita buat pajangan cobek lalu langsung buat pajangan perut <laughs> <sum _> sudah ya aku mau masak ini <laughs> ini sudah habis setengah loh bisa ditanam ini bijinya tapi saya nggak mau nanam soalnya ini rumah nggak tahu ya masa depan itu gimana tapi nanti saya tua saya nggak mau rumah bertingkat-tingkat nggak mau teman-teman sudah nggak bisa orang tuaku ya, aku ya mertuaku setelah corona itu beliau sudah nggak mau nginep di sini teman-teman nggak -teman. bisa kenapa karena naik turun naik turun kamar tamunya di bawah sedangkan ruang tamunya di atas jadi mertuaku sudah nggak bisa sudah kakinya itu sudah nggak kuat gitu teman-teman Saya itu lengket ya. Lengketan dari gula-gula nggak gula begitu lengket di tangan tapi kecap lengket. Nah sudah dulu vlog hari ini ditunggu ya vlog selanjutnya semoga kalian semua mempunyai hari yang bahagia lihat teman-teman enaknya. Oh kenyang ini dirujak lagi ya tapi nggak besok kapan-kapan besok mau keluar kota seharian penuh berapa kita makan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh tiga puluh apel mini lihat ini panjang ini apel yang asli ini palsu ini lemek ini kita lemekan ini